رسول الله ربانا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربانا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا رسول الله أسوتنا على المنهاج وصانا لأجل الحق كم بذلا وكم قاسا وكم عانا وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا فلم يخنع ولم يخضع ولم يركع وما نانا رسول الله أسوتنا على المنهاج وصانا لأجل الحق كم بدنا وكم قاسا وكم عانا وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا فلم يخنع ولم يخضع ولم يركع وما لانا رشيد الرائي إن عصفت رياح الظلم طوفانا حكيم حير الدنيا بسحر القول تبيانا رحيم إن مضى وقضى وكان العدل ميزانا رحيم إن مضى وقضى وكان العدل ميزانا وبالإسلام فامتثلوا هدى المختار عنوانا وسيروا وسأشروا الدنيا بأن الفجر قد بانا وسيروا وسأشروا الدنيا بأن الفجر قد بانا أن الفجر قد بانا رسول الله ربانا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربانا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيميرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد للهSedang pendengar, penonton, ibu bapa yang dihormati dan juga yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, masih lagi sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik dia, hidayah dia, rahmat dia dapat kita semua lagi dalam majlis ilmi satu ruangnya.Yang namanya ruangnya sunnati untuk kita mempelajari akan sunnah Nabi SAW bersama. Yang mana kita sedang lagi bersama dengan sebuah buku kitab yang sangat berharga bagi kita sebagai umat Islam iaitu kitab Syama'il Muhammadiyah. Karyanya bagi Al-Imam At-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. Seorang tokoh ulama hadith.Yang mati pada tahun 279 Hijrah. Yang mana kitab ini adalah kitab yang kita mengaji sakut dengan Nabi SAW. Syaksiyah Nabi, akhlak Nabi, rupa kejadian Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala menjadikan Nabi kita SAW. Kita lebih kurangnya 177 hadis yang telah belajar.Hampir-hampir nak setengah dah lah, nak separuh daripada sebuah kitab ini dah. Yang mana lebih kurangnya 500 lebih yang kita akan belajar lagi, iaitu 500 hadis semuanya. Dan juga kita akan sambung lagi walau bagaimanapun kita tak akan berhenti daripada kitab ini, melainkan habisnya daripada kita membacakan dia, memahami akan makna dia dan juga kita boleh faham secara umumnya.Apa dia Nabi kita SAW hidup sehari, makan balas mana, tidur balas mana, pakai pakaian balas mana, rupa dia balas mana. Itu yang kita akan belajar dan juga akan tahu daripada hadis-hadis yang kita baca dalam kitab Syama'il ini. Maka sedang pendengar penonton yang dikasih sekalian, kita sama lagi pada hari ini akan idam Rasulullah SAW, lauk Nabi, makanan Nabi.Lauk yang berada di atas hidangan Nabi dan Nabi SAW makan berapa katik tu. Yang mana kita telah lalu mari dah lebih kurangnya 20 hadis dah lah. Saya tak ulir dah lah. Tak akan nak ulir dah. Yang kita belajar pada dua kali dulu. Hari ni kita akan habis dalam bab hidang makanan Nabi dan juga akan terus masuk dalam cara...basuh tangan ataupun ambil asmaya sebelum makan ni balas mana hukum dia dan juga kita akan akhiri pada hari ini dengan doa. Apa dia doa yang kita kena baca sebelum makan dan juga apa doa yang sahih yang betul sungguh untuk kita membacakan dia selepas daripada kita sudah makan. Jadi kita nak belajar hari ini sama lagi makanan Nabi, gapa dia lagi selepas daripada ini yang kita nak tahu kata.Nak tahu kata Nabi SAW makan ni dia gapa ratik. Yang keduanya Nabi SAW ni suruh kita basuh tangan ataupun mi asmaya ke tak belum kita nak makan. Dan juga yang ketiganya doa makan belum makan dan juga doa selepas daripada makan. Nah, yang berdasar dia daripada hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Kita sambung lagi hadis nombor 178.Daripada An Ali ibn Abi Rafi' maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali anak kepada Abi Rafi' selaku maula. Orang panggil kata
hamba Nabi, orang yang berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia cerita kata haddathani Ubaidullah bin Ali. Ya, telah cerita kepada aku seorang yang nama Ubaidullah bin Ali, dan juga Ubaidullah ini ambil daripada tok dia. Nah, tok dia betina, nama dia Salmah. Yang mana Salmah ini ni tok dia cerita kata, makna kata tok dia ni dia dah semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Cerita kata An-Hasan bin Ali. Nah, Hasan bin Ali ni dia. Hasan Hussein lah. Hasan Hussein anak kepada Ali bin Abi Talib. Al-Hasan bin Ali, Abdullah bin Abbas wa bin Ja'far, tiga orang ni telah mari cari Salma tok kepada Ubaidullah tadi tu. Dan juga royak kepada tiga-tiga orang ni, royak suruh kepada Salma kata isna'i, tolong buatlah makan nafak kami, mimma kana yu'jibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yuhsinu aklah. Iaitu Salma, boleh ke tak hari ni fak kami tiga-tiga ni rasanya nak witok ni buat makannya yang tok ataupun yang makannya itu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa makan semasa beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jib. Makna yu'jib ni mana apa? Maknanya kata Nabi sallallahu sangat suka makannya ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat suka makan ni, dan juga apabila makannya sedap. Yuhsinu aklah, sedap. Gembira, suka sangat nak makan. Salma, tok dia jawab kepada tiga orang ni balas mana? Ya bunai, anak tu. La tashtahihi al-yawm, tak sedap fa'um makan hari ni. Makanan ni adalah makanan yang semasa Nabi ni, Nabi makan sedap sekali, suka sekali, kenal sekali. Tapi hari ni kalaulah buat we kepada fa'um makan hari ni, Allah rusak tamadda bagi fa'um kerana orang panggil tau masa tu telah tukar dah. Semasa Nabi tu sedap makanan ni adalah makanan yang sedap sekali dah bagi Nabi ataupun masa Nabi SAW. Tapi hari ni, supaya kita lah. Masa orang-orang tua dulu, orang-orang apa dulu, tepung orang-orang kampung buat dulu sedap sekali dah. Tupak dakak lah, tepung kapur lagi lah, macam-macam tepung yang jual dalam kampung tu. Hari ni berapa banyak anak cucu kita yang suka makan dan juga pandai buat makanan tepung-tepung orang kampung buat dulu. Hari ni tak reti dah. Tupak dakak pun tak makan dah nak cucu kita hari ni. Apa dia makan? Makan burger, makan french fry, makan hot dog, makan-makanan yang bau, makan-makanan yang buka asal daripada tok nenek kita, orang-orang tua kita ataupun bukanya daripada buat orang Islam. Hari ni yang kita paling duka cerita sekali lah hari ni kalau kita suruh. Sebut nak saya sendiri pun mengakulah balatulah. Tapi Alhamdulillah saya sendiri peribadi pun suka nak makan makanan orang kampung. Hari ni saya pergi beli tepung pagi di mana pun, saya tengok tepung mana yang mak saya, tok saya dulu biasa buat. Kadang-kadang sehari payah kerana kita duduk lain kedai. Kalau kita pergi duduk kampung, kita pergi kepada duduk kampung, beli hari mudah sangat nak beli. Murah lagi harga dia. Tapi yang saya kurangnya, saya tak kenal nama itu. Tepung nama sosok tu tak kenal. Habis tu nak katanya, kadang-kadang makannya tu semua sore tua dulu sedap. Tapi hari ni makannya tu soalnya kata cey lah bagi kita. Tak sedap lah. Oh, tamadah pernah. Anak cucu kita tak sedap lah. Nak ukur amal kadang-kadang. Nak ukur amal turun dalam Facebook pun rasa malu lah. Kerana apa? Kerana zaman lah ni kena ukur amal burger, kena ukur amal burger handmade, kena ukur amal kafe je. Sedap-sedap. Balas tu anak cucu kita yang sedap dia makan hari ni. Habis tu Salman tok dia tu royak kepada tiga orang tu. Al-Hasan bin Ali, Abdullah bin Abbas dan juga Ibn Ja'far. Yang mari royak kata tolong makan ni. Biasa Nabi kena kali, yang Nabi sedap makan sekali. Salman royak kata Fakmung kalau hari ni makan ni tu ataupun aku buat makan ni tu kepada Fakmung. Fakmung tak tashtahi, tak sedap. Mana kata tak sedap mulut supaya dengan Nabi SAW biasa makan dan juga sedap mulut. Tapi fak dia tiga orang balas mana? Balas, tak apalah. Isna'ihi lana wa'lah kepada fak kita. Fak kita nak kecat. Nak terang, nak cuba tengok kata balas mana makannya yang Nabi SAW suka sekali dan juga Nabi SAW sedap sekali makan. Faqamat fa'akhadat syai'an min sya'irin fatahanathu.
Salman ni bangun berdiri, gimik syair. Syair ni orang panggil kata padi. Padi orang panggil kata belum nak jadi berah tu. Nah, orang panggil kata kau pelek, kau pelek. Hak orang panggil kata cauna dia kerak tu dalam benar dan juga mari tumbuk untuk nak tubik kulit dia jadi nasi ataupun butir dia dalam tu jadi orang panggil kata jadi haco. Nah, syair kau pelek. Padi hak. Hak orang tua kita duk menyedung, duk nanai, duk kerak dia pada hari ni belum nak jadi berah tu. Belum nak jadi berah tu. Ambil syair, ambil padi, dan juga mari tumuk. Thumma ja'alathu fi qidrin. Dan juga ambil padi yang tumuk itu buh dalam puyuk. Wasabbat alaihi syai'an min zait. Buh dalam puyuk, buh dalam bekah. Orang panggil hak tak tahu apa lah. Sama ada puyuk kali, buh sudah dan juga buh minyak sikit. Wadaqqatil fulful, tumuk dada. Tumuk lada. Wadaqqati al-fulfil, tumuk lada, lada. Wattawabil. Tawabil ni krengtit. Orang panggil tak krengtit hari ni, yang buat lauk pada hari ni lah. Kucar sudah. Faqarrabathu ilaihim, ambil sudah tu. Orang panggil tak rupa dia, saya pun tak biasa makan lah. Balah mana rupa dia selepas daripada lada tumuk. Krengtek, minyak, dan juga boleh jadi orang panggil tak makan nasi lah boleh hadinya macam ni ataupun rupa dia Allah Ta'ala lah balas mana tu. Akik mariwi kepada tiga orang tu makan. Faqalat, hadha mimma kana yu'jibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yuhsinu aklah. Ni lah makan ni yang Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam dulu kena sekali, suka sekali dan juga sedap sekali makan. La ilaha illallah. Tapi hadis ni adalah hadis yang ada masalah, hadis yang daif. Hadis yang daif. Tapi itulah. Tadi pun Nabi SAW pun makan syair. Makan padi yang orang panggil terjadi berah tu. Mari tumbuk-tumbuk. Nabi Zaid. Kita ngaji dah hadis belum daripada ni pun Nabi pun makan Zaid. Khususnya Zaid Zaitun tu. Minyak Zaitun tu. Itulah makanya Nabi, walaupun hadis itu tidak sahih, hadis ini tidak sahih, tapi hadis sebelum daripada ni pun ada sebut sama kata Nabi makan benda-benda ini. Laginya kita pergi hadis nombor 179. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala atana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi manzilina fadhabahna lahu syatan. فقال كأنهم علموا أن نحب اللحم وفي الحديث قصة. Hadis 179 ini daripada Jabir. Jabir dia cerita kata atana Nabi SAW ni mari syarifat kami. Nabi ni mari jadi tetamu lah, mari jadi kek kepada rumah Jabir. Maka Jabir buat balas mana? Nabi ni fadhabahna lahu syatan. Semulah saya kami wik Nabi makan. La ilaha illallah. Sahabat fuk dia ni sedap sungguh. Kasih sungguh, siya sungguh kepada, siya belah sungguh kepada Nabi dia sallallahu alaihi wasallam. Siapa kau boleh nak semalam kambing seekor? Hari ni kambing rumah kita lebih kurangnya 3,500, 4,000 semalam kambing seekor wi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok keluarga Jabir, semalam kambing seekor, akik wariwi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam makan, Nabi sebut kata kata satu perkataannya ka'annahum alimu anna nuhibbul lahma. Seolah-olah kata fuk dia ni tahu sungguh kata aku ni suka makan daging kambing. Suka makan kambing. Habis tu dalam hadis ni yang kita tahunya makan kambing ni adalah makanan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suka. Yang mana kita belajar pada minggu dulu tu tempat yang Nabi suka makan sekali kaki kambing sebelah depan. Kaki kambing sebelah depan ataupun panggil bahasa Arab kata az-zira'. Az-zira' adalah kaki kambing sebelah depan yang Nabi SAW suka makan sekali. Dan juga yang kita dapat daripada hadis ni iaitu kelebihan idkhalus surur. Merasakan gembira kepada saudara yang kita kasih. Sahabat yang suka nak Nabi mikhamsuk orang panggil. Tahu kata Nabi SAW suka makan kambing, barulah mereka makan kambing kerana tahu kata kalaulah Nabi boleh makan kambing, Nabi akan gembira. As-surur mikhamsuk. Habis itu kita kasih kepada siapa? Carilah makanan-makanan yang mereka
yang dia suka makan, kita wei dia makan. Dia akan, oh masya Allah, kita wei pentingnya sungguh. Kita kena tahu kata-kata isteri kita suka makan apa, ibu kita suka makan apa, bapa kita suka makan apa. Apabila kita beli-beli makanan, kita cuba ingat dan beli makanan itu beri kepada mereka, nescaya mereka akan surur, akan mikham sukna selepas daripada kita beli. Lagi-lagi nah hadis 180. Hadis nombor 180, wa an Jabir radhiyallahu anhu qal kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ma'ahu fadakhala ala imra'atin min al-ansar فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. Hadis ini adalah hadis yang diriwayat oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam kitab Sunan dia dan juga dalam kitab Syama'il ini. Jabir cerita kata satu kali, aku ni keluar bersama dengan Nabi SAW pergi kepada rumah satu orang perempuan daripada kalangan orang Ansar. Pergi kepada satu rumah orang Ansar, rumah orang perempuan. Maka Nabi SAW dan juga Jabir selaku daif, tetamu khat bagi orang perempuan Ansar seorang ni, maka orang perempuan seorang ni fadzabahat lahu syatan. Bismillah, saya kami pergi kepada Nabi dan juga Jabir boleh makan. La ilaha illallah. Tahu ni kata Nabi SAW suka makan kambing ni. Fa'akala minha, Nabi makan kambing. Dan juga serta itu fa'atat biqina'in min rutabin. Akik satu gaga, bubuh utama rutab dalam gaga itu, dalam bekah itu, akik mariwi kepada Nabi SAW dan juga Jabir boleh makan. Kambing seka, buah rutab yang buah dalam bekah, akik mariwi kepada Nabi. Rutab ni orang panggil jenis utama ni masak setengah. Orang panggil tak kuning. Hari ni warna kuning. Warna dia masak kuning. Itu orang panggil tu utama rutab. Utama ni dia ada berbagai-bagai jenis. Banyak jenis benar. Safawi, ajwah, sukari, dan juga tadi apa dia? Rutab. Banyak lagi. Banyak lagi berpuluh-puluh jenis watama yang ada jual dia pada hari ini di Al-Madinah Al-Munawwarah. Kalau kita pergi hari ini, pergi di Madinah, kita pergi buat umrah, insyaAllah doa kita belakang boleh pergi umrah. Saya sendiri boleh pergi cari sekali lagi. Pergi Madinah, rindu ingat kepada Madinah. Pergi tengok Masjid Nabi, tengok Masjid Haram di Mekah. Pergi buat umrah bersama. Kali ni kalau kita pergi kepada Madinah, nescaya orang panggil kata bah kita, ziarah kita, tok seh kita ni akan bawa ziarah kita pergi kepada ladai, orang panggil ladai kebun tamar hari ni. Dan juga dalam kebun tamar dia ada kedai yang jual watama kepada para hujaj yang pergi buat umrah, yang pergi buat haji. Berbagai-bagai jenis watama yang kita akan lihat. Yang kadang-kadang watama itu kita tak biasa tengok rumah kita. Sama juga kalau Masjid Nabi, di depan Masjid Nabi hari ni ada pasar orang panggil tu. Pasar, kedai-kedai. Banyak berpuluh-puluh kedai yang bukanya untuk jual jenis-jenis utama semua. Yang ada peseng kering, yang peseng adanya orang panggil kata kena cekkan buah dalam tujeng, buah dalam peti, wis sejuk semua, berbagai-bagai. Allahu Akbar. Ini orang panggil tu khasais al-Madinatil Munawwarah. Kelebihan ataupun sing pisit yang Allah Ta'ala beri kepada kota Madinah yang berbagai-bagai utama hari ini. Penuh dengan kebun utama. Kita nak kata bah bersama dengan Tok Seh pergi ziarah kepada Masjid Quba. Masjid yang pertama yang Nabi SAW bina. Masjid yang Nabi SAW menggalakkan kita. Kalaulah kita duduk di Madinah, kita pergi nak mengu untuk semayi dua rakaat di sana. Pahala sama dengan kita buat umrah. Pahala sama dengan kita umrah. Kita keliling nak kereta bah, duduk dah kereta bah di atas kereta bah, duduk keliling jalan sekerat hari. Sekerat hari yang kita akan travel, yang kita akan pergi ziarah semua tempat yang penting dalam Madinah Al-Munawwarah. Sama ada Masjid Quba, sama ada orang panggil tu Bukit Uhud, tempat yang berlakunya peperangan Uhud, Tok Seh akan bawa. Dan juga Masjid Jum'ah,
masjid yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mai Jumaat kali yang pertama sekali selepas daripada hijrah mari kepada Mekah, mari Madinah ni. Pergi kepada tempat yang tabakkan Al-Quran. Mujamma', orang panggil tu matba'ah mujamma', tabatul Quran, bagi Raja Fahad bin Abdul Aziz Al-Saud. Pergi tengok. Mana tempat lagi yang kita pergi? Pergi kepada kebong. Kebong sut-sut haludah. Kebong sut-sut haludah. Nak watama, nak tengok watama, nak boleh kecak watama ajwa. Boleh kecak. Dan juga nak beli situ pun boleh. Masjid Kubah pun ada jua. Bermacam-macam yang kita akan dapat boleh tengok kalaulah kita pergi buat umrah bersama. Doa. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal haram, baitakal haram, al masjid al haram wal masjid al nabawi. Doa ya Allah Taala wi rezeki kepada kita dapat kita boleh ziarah bersama kepada Masjid Haram di Mekah dan juga Masjid Nabawi di Madinah al Munawwarah. Tu dia utama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam makan kambing yang telah disembelihkan oleh orang perempuan Ansar itu seekor kepada Jabir dan juga Nabi. Sama juga akik watama rutab mari pergi kepada Nabi. Sehingga Nabi makan kambing, Nabi makan watama rutab, thumma tawadda'a lidh-dhuhri. Masuk waktu Zuhur Nabi mai semayat, Nabi pergi semayat. Selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam semayat, Nabi klik mari semula, maka orang perempuan ni akik kambing yang ada lebih tinggal lagi. Kambing yang ada lebih tinggal lagi, fa'atathu bi'ulalatin min 'ulalatish syat. Akik yang ada lebih lagi daripada daging kambing, mari kepada Nabi SAW makan kali yang kedua selepas maya zuhur. Fa'akala Nabi makan. Thumma sallal asra walam yatawadda. Sehingga masuk waktu asar, Nabi berdiri, sudah daripada makan, pergi kepada masjid semaya asar dengan tanpa ambil asmaya. Hadis ini adalah hadis yang diriwayat oleh Al-Imam At-Tirmidhi. Maka ini yang kita dapat daripada hadisnya. Yang pertama sekali sahabat dia suka nak pergi Nabi ni. Ni kuham suk. Akit kambing makanan yang Nabi SAW sangat suka sekali. Habis tu, di sini yang kita dapat gapanya. Thumma tawadda'a. Nabi makan kambing sudah. Makan watama sudah. Nabi mi'asmaya. Dan juga Nabi gimaya zuhur. Nabi gimaya zuhur. Di sini makna apa? Makna kata Nabi mi asmaya apanya? Apa Nabi mi asmaya? Yang tunjuk kata Nabi mi asmaya ni bukan dengan sebab makan kambing dak. Bukan sebab makan kambing dak. Tapi boleh jadi Nabi SAW ni berlaku hadah di antara tu. Kerana kalaulah Nabi SAW asmaya kerana sebab makan kambing, nascaya kali yang kedua tu selepas zuhur tu Nabi mari makan kambing semula dan juga pergi semaya asar, nascaya kali itu belum maya asarnya Nabi kena ambil semaya katik lah, tapi Nabi dah ambil semaya. Menunjukkan kata sebelum nak maya zuhur tadi Nabi makan kambing kali pertama, selepas tu Nabi semaya pergi semaya, tunjuk kata Nabi bukan ambil semaya dengan sebab makan kambing dak, tapi dengan sebab boleh jadinya berlaku hadas. Wa innama tawadda'a lil hadas. Satunya ulama yang kata boleh jadi berlaku hadas bagi Nabi. Mana kata jatuh asmaya lah. Ataupun tajdidan lil wudu. Nabi niatnya untuk nak membarukan, nak barukan asmaya. Bukan kata asmaya jatuh tak. Ini yang ulama sebut dalam kitab syarah dia. Kerana kalaulah dengan sebab makan kambing, kali yang kedua belum nak pergi maya asar, Nabi makan kambing juga. Wakpun Nabi tak ambil asmaya. Habis tu, yang kita dapatnya, makan kambing tak kena ambil asmaya. Melainkan daging unta saja yang kita telah sebut pada minggu dulu, katanya daging unta adalah istisna. Koyuk win ulama yang kata, khilah lagi kata kena ambil asmaya ke tak kena ambil asmaya. Tapi daging kambing, hadis sebelum daripada ni yang kita belajar pun Nabi makan kambing, Nabi tak ambil asmaya pergi semaya. Tak ambil asmaya pergi semaya. Dan juga satu laginya, Nabi makan kambing dua kali belum kira. Satu kalinya belum zuhur, dan juga satu kali lagi selepas maya zuhur. Bahkan di sana ada hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah yang kata ma syabi'a min khubzin wala ma syabi'a min khubzin wa lahmin marratain fil yawm. Nabi SAW tak biasa makan roti, makan dia dan juga kambing, daging kambing sehingga kenyek lebih daripada dua kali sehari. Nabi kalau makan sekali ya. Dua kali tak biasa mana. Dua kali tak biasa mana. Di sini ni kok mananya?
Aisyah banyak kata Nabi tak makannya dua kali. Tapi dalam hadis ni cerita ni Nabi makan dua kali. Jawapannya Nabi SAW dalam cerita ni bukan orang kata Nabi makan bulan Zuhur sampai kenyek dan juga kelik mari makan pula sampai kenyek. Tak. Tapi Nabi SAW makan bulan Zuhur yasiran sikit. Sekadar kimayaf Zuhur selepas daripada tu kelik mari pula makan yasiran makan pula sekali lagi sikit ya. Bukan kata Nabi makan bulan Zuhur sumak-sumak je kenyek dah. Selepas Zuhur sudah mayam, mari makan sumak-sumak sampai kekenyai pula dah. Tak. Itu bukan mazhab Nabi. Itu adalah mazhab kita. Mazhab kita yang makan dah, kenyai dah. Boh lagi, sumak lagi. Tapi Nabi tak. Belum Zuhur sikit sekali. Dan juga dua kali yang dua lepas Zuhur pun. Sikit sekali juga. Sikit sekali juga. Yasiran juga. Itu menunjukkan kata Nabi ni makan sekadar lah. Tak sampai kau kenyai so'oh dak supaya kita, supaya mazhab kita dak lah. Itu dia. Gi lagi kepada hadis yang seterusnya. Wa an ummi al-munzir. Qalat. Dakhala alaiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Ali. Walana dawalin mu'allaqah. Qalat. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي ما هي علي فإنك ناقه قالت فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا فأصب فإن هذا أوفق لك. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Imam Tirmizi dalam kitab Sunan dia. Cerita ini Ummi Munzir, seorang perempuan sahabat dia cerita. Satu kali Nabi SAW mari cari dia, Ummi Munzir. Mari cari dia, mari jadi tetamu rumah dia lah. Bersama dengan Ali. Ali ni dia. Ali bin Abi Talib. Bersama dengan Ali bin Abi Talib. Maka Ummu Munzir cerita kata hari tu Nabi mari bersama dengan Ali. Di rumah fak kami ni ada dawalin muallaqah. Ada watama boleh bekah gantung uting. Orang panggil tu kering wi balah mana dah lah lah gitulah. Dawalin muallaqah. Ada watama lah. Dalam watama tu ada rutab, ada watama kering apa tu sakut dia. Sakut wi boleh makan semua orang panggil. Qalat, maka aku akik utama tu yang duk gantung bak tinggi itu akik mariwi Nabi SAW nak makan dan juga Ali bin Abi Talib makan. Wi Nabi dan juga Ali bin Abi Talib makan. Maka Nabi makan. Nabi ambil makan utama yang telah diakikkan oleh Ummul Munzir. Ali pun ambil mari makan juga. Masa tu Ali bin Abi Talib tu seolah-olah kata baru syia sakit, syia demam, syia gapo tak tahu lah. Sakit sebelum daripada tu baru syia saja. Maka Nabi makan, Ali pun makan, Nabi SAW fati ke Ali dia makan katik tu, maka Nabi kata mah ya Ali wuti, Ali cukup padalah. Padal makanlah. Fa innaka naqihun. Kerana mu sekarang ni duk lah kena patah orang panggil. Nak kihon ni soalan kata baru syia sakit dan juga kena patah makin. Nak makin pernah ni banyak tak leh. Soalan kata gitulah Nabi tahu lah. Fajalasa Ali wan nabiyu yakul. Ali uti makin. Duduk saja. Nabi duk makin lagi. Nabi duk makin lagi. Qalat Ummu Munzir yang kata lagi. Faja'altu lahum silqan wa sya'iran. Maka aku akik. Akik. Satu makan ni. Silkan ni orang panggil tu lobok. Jenis lobok. Supaya dengan pakhana. Kalau hari ni silkan. Pakhana. Hijau lobok lah. Dan juga syair. Berah orang panggil tu padi. Tak di hak basing kena tumbuk wih hacur tu. Tubik mari. Buat makan ni orang panggil tu ambil lobok dengan padi tadi tu. Orang panggil tu buat makan ni. Supaya dengan kopat gitu boleh jadinya. Akik mari wi kepada Nabi dan juga Ali, maka Nabi yang kepada Ali kata min hadza fa asib, maka hak ni Ali. Mung ni maka hak ni Ali.
fa inna hadha awfaqu laka, hak ni lah lebih baik pada mung, lebih baik daripada mung makan benda tadi tu. Nah, kerana mung hari ni duk patah, duk baru sakit, baru sia ni. Nah, makan benda ni lobok-lobok biasa ni lah baru ada faedah bagi mung. Habis tu Nabi SAW tahu, kata makan ni mana orang panggil terbaik, makan mana hak biasa kurang baik bagi orang hak tiap orang masing-masing lah. Nah, itu makan di antara makan Nabi SAW. Gilaginya hadis 182. Wa an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'tini fa yaqulu a indaki ghada fa aqulu la qalat fa yaqulu inni sha'im qalat fa atani yawman fa qultu ya rasulullah innahu uhdiyat lana hadiyatan qala wa ma hiya قلت حيث قال أما إني أصبحت صائما قالت ثم أكل حديث رواية مسلم adalah hadis yang sahih dan juga Imam Tirmizi dalam kitab Sunan dia. Aisyah cerita kata satu kali Nabi SAW mari rumah dia lah, mari cari dia lah. Dan Nabi mari cari dia rumah. Maka Nabi tanya kepada isteri dia Aisyah, "Aindaki ghadan, hari ni ada makan ke tak weh Aisyah?" Ada gapo makan katik mari waktu pagi. Orang panggil tu lewat-lewat sikit lah. Kul 9, kul 10 mari lewat lah. Hampir-hampir nak masuk kepada waktu siang, waktu tengah hari lah. Tanya kepada Aisyah kata, makan ada makan ni gapo katik Aisyah pada hari ni? Aisyah wayak kata, la, tidak ada gapo langsung ya Rasulullah. Tidak ada gapo langsung makan ni pada hari ni. Nabi selalu dah wayak kepada Aisyah, kalau gitu tak ada makan ni gapo. Pagi ni pun aku tak makan gapo lagi. Fa inni sha'im, aku puasa. Inni sha'im, aku niat puasa. Nabi puasa. Nabi puasa. Tu nak yang kata di sini boleh kita nak niat puasa waktu pagi bagi siapa yang bangun tidur semenjak subuh sampai masa itu tu dia tak makan gapo lagi, boleh untuk dia niatkan puasa. Khususnya puasa sunat lah. Kalau puasa wajib tak boleh. Puasa wajib kita kena pasti niat ni pada waktu belum sahur, waktu malam tu. Waktu malam seperti mana hadis yang royak kata man lam yubayyit as-siyam qabla tulu'il fajr fala siyam lahu, siapa yang tak niatkan puasa sebelum matahari naik iaitu belum makan sahur lah, fala siyam lahu, maka tak jadi puasa lah bagi dia tu. Pastilah puasa wajib ni syarat dia pasti kena niat pada waktu malam. Manakala hadis ni nyata puasa sunat. Puasa gapo saja, kalau kita bangun pagi tak ada makan ni gapo. Ujar pula. Tak ada orang panggil tak puasa nak pergi ke mana tempat, nak duduk rumah, bolehlah kita niat makan. Tapi kalau bangun mari waktu pagi orang panggil makan kenyal lah. Tibuk kenyal lah makan tu. Mari nak niat puasa tak boleh lah. Tak boleh dah. Tu. Maka puasa Nabi SAW. Nabi puasa. Maka hari yang kedua Nabi mari pula. Nabi mari pula. Maka Aisyah yang kata, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, hari ni ada orang beri hadiah kepada kita ni. Hadiah makanan ni. Nabi tanya apa? Gapo makanan orang hadiah? Haisun. Satu makanan yang namanya Hais. Maka Nabi yang kata, hari ni aku niat puasa. Dah ni benarnya ni. Tapi selepas daripada tu pun, Nabi pun buka puasa dan juga makan-makanan yang telah dihadiahkan oleh sahabat dia yang lain. Makanan haisun ni apa? Makanan haisun ni orang panggil tu makanan manis lah. Satu jenis makanan manis lah yang Nabi SAW suka. Gapo dia kata? Makanan haisun ni buat daripada gapo kata? Satunya ada tusu, laban. Yang kedua adanya ganum. Yang ketiga meleh. Meleh gapo garing. Dan juga yang keempat, yang keempatnya watama. Cara buat dianya, saya insyaAllah baru tengok mula-mula tadi juga dan juga insyaAllah akan nak cuba, akan nak terang makan ni hais ni. Kerana orang panggil tepat-pat kara ni tak ada payah sangat tepat kita untuk cari. Satunya makan ni tusu, laban. Yang keduanya, yogurt boleh. Yang keduanya, garek, yang ketiganya ganung, yang keempatnya buah tamar. Cara buat dianya saya tengok dalam YouTube itu. Mula-mula sekali ambil laban, yogurt pasal tusu tu mari buh
le dale dale koli buka panah dan juga gau 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 widia widia panah widia kering sikit widia widia kering keras sikit selepas daripada tu ambil garis sikit bos sikit garis tak ada banyak sangat bos sikit dan juga gau masuk sekali garis sama dengan kusu tu selepas dia tu ambil dia bos dalam mangkuk taruh dan juga basuh kali ambil gandum mari boleh kali buka api dan juga hancurkan jadi soalan kata jadi ailah gandum jadi ai bukan gandum apa orang panggil gandum dah kan nah gandum kena dah ni jadi ai dan juga selepas daripada tu ambil watama yang buah orang panggil butir dia syak dah tu mari gaul dengan gandum bukan gandum tegor tegor mari kluk-kluk dengan dia goreng dengan dia selepas daripada tu ambil tusuk kita goreng mula-mula sekali tu mari bubuh goreng-goreng masuk sekali sudahlah jadi makanan yang namanya hais adalah makanan yang Nabi SAW biasa makan pada zaman dia dulu itulah kita dan juga satu lagi yang kita dapat daripada hadis ni bagi orang yang dia puasa sunat boleh dia nak buka bila-bila hari ni dia niat puasa sunat dia niat puasa sunat maka dia pergi kepada rumah sahaya dia akik makan dia sedap-sedap boleh dia nak buka puasa turut nafsu dia balam mana tak ada masalah gapa sikit abuk itu yang kita dapat daripada hadis ni hadis riwayat Muslim hadis yang sebelum akhir pada bab ini 183 wa'an Yusuf bin Abdullah bin Salam qal ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها التمرة وقال هذه إدام هذه وأكلا نبي صلى الله عليه وسلم satu kali ni ambil roti kering dan juga ambil watama mari letak di atas roti lipat dia makan gitu dia ya Nabi SAW dan juga Nabi kata inilah makanan aku pada hari ini. Sekarang tu yang makanan Nabi SAW, roti bersama dengan watama. Lipat makan kali dengan kali yang kedua-dua itu. Di hadis yang terakhir, hadis tadi tu adalah sanad dia daif sikit. Seperti ulama yang kata, wa huwa hadithun daif. Hadis 184 yang terakhir, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu suflu. قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام نبي suka makan patak-patak lauk yang lebih kalau supnya yang patak-patak tu Nabi kena makan kalau gula yang patak-patak akhir makan orang lain makan laku dah tinggal sikit patak puyuk dah orang panggil patak puyuk lah mudah kata Nabi SAW suka makan sama ada daging sama ada nasi sama ada jenis-jenis makanan gapo pun Nabi suka makan as-suflu makanan patak itu. Habis bab ini kita pergi kepada bab yang baru iaitu bab yang sangkut dengan wudu Rasulullah SAW inda ta'am. Wudu Rasulullah. Gapo dia makna wudu di sini ni? Iaitu cara ataupun Nabi SAW ni basuh tangan belum nak makan. Kerana dalam bahasa Arab wuduk dia ada dua makna. Dalam bahasa Arab wuduk dia ada dua makna. Satunya orang panggil makna di segi lugawi. Lugawi ni mana kata bahasa Arab. Satu lagi orang panggil makna di segi syar'i. Syar'i ni mana kata disyarakkan oleh agama Islam. Kalau lugawi ni lidah-lidah Arab dia panggil, dia kecek. Maka al-lughawi ni kalau wuduk di segi makna lughawi bahasa Arab ni makna dia asalnya gunanya iaitu basuh tangan. Basuh tangan we cuci daripada cemai-cemai lekat tangan pasir ke apa ikut. Maka ulama yang kata sunat belum kita nak makan ini belum nak makan sunat basuh tangan dan juga sunat kita basuh tangan selepas daripada kita makan. Kita makan. Tapi ada juga setengah ulama yang royak kata orang panggil ta la ya razalik illa in kana al-yad ma yanbaghi izalatuhu tak sunat kali nak sunat setengah ulama mula-mula yang kata sunat walaupun tangan cuci kata cuci sunat
awal lagi. Tapi ulama yang kedua dia kata tak, tak sunat kali. Sunatnya apabila tangan syema saja. Kalau tangan tak syema tak sunat. Kalau tangan tak syema tak sunat. Itu makna dari segi lorawi bahasa Arab. Wuduk dari segi syar'i ni makna kata mi asmaya lah. Dari segi syar'i ni al-wuduk iaitu mi asmaya yang kita mi asmaya pada hari ni untuk semaya. Basuhnya muka, tangan dua belah, siapa ke siku dan juga basuh sapu kepala dan juga basuh kaki dua belah. Dua belah. Laginya kita kita baca hadis 185. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة هذه رواية بخاري هذه رواية إمام الترمذي dan juga أبو داود dalam kitab sunan keduanya. Satu kali Nabi tubik daripada jami', tubik daripada tandah lah, tempat-tempat yang dia qada hajat lah. Maka orang akik makan Nabi kepada dia. Maka sahabat tanya kepada Nabi, kata Nabi nak air ke tak? Dan orang panggil kata nak ke tak air, berhajat kepada air ke tak? Sebab kami nak akik air mari dan juga basuh tangan belum nak makan. Wadu, kerana dalam bahasa Arab wadu makna kata air. Kalau air untuk mi asmaya. Kalau wudu orang panggil kata cara mi asmaya. Wudu, wu dengan wa, tak serupa tu dalam bahasa dalam bahasa Arab. Maka Nabi jawab kata innama umirtu, sesungguhnya aku disuruh ambil asmaya ni apabila aku nak asmaya sajalah. Manakala masa makan ni daklah, basuh tangan dia sahaja gitu ya. Basuh tangan sahaja gitu ya. Tak mesti kena ambil asmaya. Daripada hari ni kita dapatnya. Laginya 180 ni, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qal kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-ghaiti fa utiya bi ta'am. فقيل له الا تتوضا فقال اصلي فاتوضا supaya hadis ni supaya iaitu Nabi tubik daripada Nabi daripada tandas tempat qada hajat dia. Maka sahabatnya kata nak ambil asmaya ke tak, adakah mu nak ambil asmaya, tanya kepada Nabi. Nabi kata aku nak asmaya kan, siapa kena ambil asmaya begitu. Mana kata daklah, belum makan tak kena ambil asmaya gapo dak, walaupun telah tubik daripada jamin berlaku hadas pun tak kena. Kerana asmaya ni, untuk nak asmaya, nak makan tak kena ambil asmaya kali. Gila-gilanya hadis 187. An Salman al-Farisi, qal qara'tu fi at-Taurat, anna barakat at-ta'ami al-wudu'u ba'dah. Fadhakartu thalika lin-Nabi sallallahu alaihi wa sallam, wa akhbartuhu bima qara'tu fi at-Taurat. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. هذه نيني adalah hadis yang ضعيف. Bahkan siapakah ulama wayak sepertinya Imam Ahmad dan juga Abu Hatim Ar-Razi sebut kata hadis ini adalah hadis yang mungkar, hadis yang ضعيف. Teruk benarlah mungkar ini seperti Ibn Abi Hatim sebut dalam kitab Idal dia. Maksud dia apa? Salman yang kata satu kali aku biasa baca dalam kitab Taurah. Biasa baca dalam kitab Taurah. Dia sebut kata barakat, keberkatan makannya itu tu iaitu kena ambil asmaya belum kena ambil asmaya selepas daripada sudah makan dia. Nak ada barakat dalam makannya ini sudah makan kena ambil asmaya. Tu soalan tak gitulah. Maka Salman ambil cerita ini mari sebut kepada Nabi, kata dia ni jumpa benda itu sebut dalam kitab Taurah. Sebut dalam kitab Taurah. Maka Nabi sebut kata barakat makannya, keberkatan makannya itu Nabi kata barakatul ta'am, keberkatan makanan itu pasti kena mi asmaya sebelum dia dan juga mi asmaya selepas daripada makan dia. Hadis ni tidak sahih daripada Nabi yang sebut royak kata kena mi asmaya belum makan dan juga mi asmaya selepas makan untuk makanan ada barakat banyak ni. Boleh hadis dia guna hadis ni, tapi hadis ini mungkar lah, tak boleh guna dulu lah. Sebab
ia kuat sangat dhaif mungkat ni peringkat yang teruk sekali lah. Nah, yang teruk, yang teruk sekali. Nah. Maka yang paling kita dapatnya, yang paling kita dapat kesimpulan dari sininya, tak kena ambil asmaya kali sebelum makan. Selepas makan pun tak kena ambil asmaya. Karena asmaya tu kena ambilnya untuk asmaya sahaja. Ya. Eh, yang pasti, yang sunat kita buatnya iaitu basuh tangan. Eh, basuh tangan, seperti ulama ayat kata, sunat basuh tangan belum makan, dan juga selepas daripada makan, sama ada tangan itu cuci ke tak cuci, mulai dia basuh tangan dulu. Nah, kalaulah cemak, itu lebih pasti lagi kita kena basuh tangan belum nak makan. Akhir sekali bab pada hari ini, iaitu bab apa dia doa ataupun perkataan yang kita baca dia sebelum makan dan juga selepas daripada makan. Gapa dia Nabi kata? Belum makan Nabi kata gapa? Selepas Nabi makan sudah ni Nabi kata gapa? Doa gapa lah Nabi kata. Hadis yang pertama 188. An Abi Ayyub Al-Ansari قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب إليه طعام فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره فقلنا يا رسول الله كيف هذه كيف هذا قال إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان حدثني sebenarnya sanad dia ada masalah kerana adanya Abdullah ibn Lahiyah, dia kurang sikit di segi hafalan dia, dan juga ada penerawi sore dua lagi yang majhul, yang tidak dikenal kata fiyo siapa tu. Ya, ulama hadis ni kalau ada rawi sore mana yang tidak dikenal oleh orang panggil, tidak ada maklumat sakut dia, tidak terima dulu. Fal isnadu dhaifun, ulama yang kata maka sanad hadis ni kesimpulannya dhaif sanadlah. Lakin al-hadith sahihul makna. Tapi makna dia, isi dia ni, kedengar dia ni sahih. Boleh pakai. Kerana dia ada sebut hadith yang lain banyak lagi yang mengenai dengan bismillah. Cerita dianya, Abu Ayyub yang kata satu kali ni, kami duduk makan bersama dengan Nabi SAW. Duduk kali dengan Nabi, ada orang yang makan ni, makan bersama dengan Nabi. Makan sekali dengan Nabi lah. Maka Abu Ayyub yang kata, tak ada lah makan ni sekali mana yang awal-awal makan ni rasanya barakat banyak sekali. Tapi bermasa akhir, rasanya barakat tinggal sikit. Sikit lah. Awal-awal makan kali dengan Nabi, barakat rasa barakat banyak. Rasanya keberkatan banyak. Tapi masa akhir-akhir ni, rasanya keberkatan ni kurang sikit. Lalu dia tanya kepada Nabi kata, kaifa hadha? Wakpo sebab apa ya Rasulullah? Maka Nabi yang kata, belumnya awal-awal kita makannya fak kita ni sikit bilangan tak ramai fak kita ni sebut nama Allah Taala. Tapi selepas daripada tu ada orang lain mari duduk makan kalangan fak kami, mari siapa sudah jepuk makan selalu belum nak bismillah, belum nak sebut nama Allah Taala, belum nak bismillah. Fa akala ma'ahu syaitan. Lalu sebab tu makan banyak mana pun terasa tak kenyal. Kenapa? Syaitan telah makan bersama dengan dia. La ilaha illallah. Siapa yang makan dengan tanpanya katanya bismillah, seolah kata syaitan makan bersama dengan dia. Makan dengan dia. Ada ni walaupun daif, tapi kita mari tengok. Satu hadis lagi yang sahih dalam kitab Sahih Muslim. Nabi ayat kata idza dakhala ar-rajulu baitahu, apabila seorang daripada fak kamu masuk rumah dan juga dia sebut nama Allah Ta'ala. Bismillah. Masuk rumah, bismillah. Dan juga apabila makan-makan ni, dia pun bismillah. Syaitan yang kata, hari ni. Royak kepada fok sain-sain dia kata, la mabita lakum wa la asya. Hari ni tak dapat tidur lah. Fok mung. Fok kita ni. Fok iyalah. Fok syaitan lah. Tak ada tempat tidur. Tak ada makan ni. Asyak untuk nak makan lah. Dinner. Orang panggil. Nah. Wa idha dakhala falam yadhkur ismallah inda dukhuli. Qala syaitan adraktumul mabit. Kalau kita klik mari rumah, kita masuk dengan tanpa bismillah. Syaitan yang kata, oh hari ni fak kita ni ada pak didar apa. Kita masuk rumah dengan tak bismillah, syaitan masuk sama dengan kita. Tapi kalau lah hari mana, kali mana yang kita masuk rumah, kita kata bismillah, syaitan tak boleh masuk. Tak boleh masuk dalam rumah kita. Fa'idha lam yazkur ismallah inda ta'ami. Kalau lah sama juga masa makan, tidak bismillah.
นะชัตเตอย่างก็ตะอัดรักตุมุลมาบีตะวัลอัชชะอะรีนี่อะดามะกันเนนะวะปะชัตเตมารีมะกันเนมารีมะกันบรซามุดงานยอลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฮับิตุตะบะเราะกะฮับิตุตะคันเนฮับิตุกัสกะตะกันนุมะนาซิบานยอตะปิมะกะซุงุรอซอซิกิวะปะตะบิสมิลลาห์ชัตเตมารีบุบุมะกะซามุดงานยอนุชัตเตกาลเลกะเดสฮิดเดนาซิบานยอมะกะตะบิสมิลลาห์Tapi itu tu syaitan saja makan bersama dengan dia. Menyebabkan dia makan banyak tarana pun tak rasa. Tak rasa kenyang. La ilaha illallah. Baik tu jaga baik-baik. Nah syaitan. Yang ni syaitan makan-makan dia sedap-sedap kita. Gila-gilanya hadis 189. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iza akala ahadukum fanasiya an yadhkur asmallaha ta'ala. على طعامي فليقل بسم الله أوله وآخره هذه نيني أم الكلثوم نين daripada Aisyah ni dia ambil hadis daripada Aisyah ni dia majhul lah ha Um Kulthum tak kenal lah pian ni ngerti nak ni lakin al matan sahihun bi shawahid nah bi shawahidihi tapi mata isi dia kedengar dia sahih boleh guna gapo dia dia ya dia yang kata apabila seorang daripada kamu makan maka dia lupa nak sebut nama Allah Taala belum makan lupa nak sebut nama Allah Ta'ala dan semasa makan. Selepas daripada tu dia baru ingat. Maka lah dia kata Bismillahi awalahu wa akhiruhu. Dengan nama Allah Ta'ala pada awal yang aku makan dan juga pada akhir ini aku makan. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk amat syaitan tu baik semula. Ini boleh diamal. Apabila kita mula. Doa ni bila bakarnya? Apabila kita lupa nak baca Bismillah belum makan. Makan. Habis lah baru ingat. Boleh kita nak kata bismillah awalahu wa akhirahu. Hadis 190. Tiga hadis mula-mula ni bismillah sajalah. Hadis mula-mula pun bismillah. Belum makan bismillah lah. Gilaginya hadis 190. An Umar bin Abi Salamah. Umar ni anak tiri Nabi lah. Kerana Ummu Salamah ni dia bujang, dia menikah dengan Abu Salamah dulu, ada anak. Dan selepas itu Abu Salamah mati, mari menikah dengan Nabi. An Umar bin Abi Salamah annahu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'indahu ta'am faqala udnu ya bunay fasammillah ta'ala wa kul bi yaminika wa kul mimma yalik. Hadis riwayat oleh al-Imam At-Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Satu kalinya dia masuk mari cari Nabi lah, anak tiri Nabi seorang ni Umar bin Abi Salamah ni. Nabi dia makan ni. Maka Nabi nampak Umar masuk hari, anak tiri yang masuk hari, dia kata, mari ya bunyi, mari dekat. Mari duduk dekat, mari makan bersama. Maka Nabi besar kepada dia, Sembillah, bismillah dulu. Makan dengan tangan kanan. Dan juga yang ketiganya, makan apa yang ada depan, baru ikut tempat lain. Tiga kara, adab makannya, makan depan kita, jangan mumamus tengok tu makanannya. Make depan kita dulu, baru make tepi pula, pakai kori lah. Bukan mari pun, lakah make yang jauh selalu dah. Ini di antara adab yang Nabi SAW ajar. Makan dengan makanan yang kiri. Satu hadis lagi Nabi dia kata, jangan fok kamu makan dengan makanan yang kiri. Makan dengan makanan yang kanan. Jangan fok kamu makan dengan tangan yang kiri kerana syaitan. Fa inna syaitana yakulu bishiman. Sesungguh syaitan makan dengan tangan sebelah kiri. Habis tu orang tua dulu dia kata, tengok syaitan makan bersama dengan fok kamu. Khabar ke tak syaitan dia makan dengan fok muda? Mana tak ada syaitan ni? Tu, kamu duduk makan dengan tangan kiri. Soalan kata, makan bersama dengan syaitan juga. Sama juga, kalau lah kita makan, tanpanya mula dengan bismillah dalam hadis ni. Lagi, 191. Wa'an Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, qal, kanan Nabi SAW, idha faraga min ta'amihi, qal, alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana, wa ja'alana minal muslimin. Hadis riwayat Abu Dawud, dan juga Imam Tirmizi. Tapi dalam sanad dia ada seorang penerawi yang namanya Ismail bin Riyah. Dia adalah majhul. Maka hadis ni tak daif lah. Daif ringan. Daif tak kuat. Nabi apabila sudah makan, dia doa. Selalu doa kata, alhamdulillah, illazi at'amana ya Allah. Terima kasih kepada Allah Ta'ala. Puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberi makanan kepada kita. Wasaqana, memberi minuman kepada kita. Waja'alana minal muslimin. Dia juga memberikan kita jadi seorang Islam. Hadis ni boleh yang kita guna, boleh doa juga walaupun daif, boleh kita nak doa juga selepas daripada makan. Doa ni ingat belakalah sebab kerana kita telah belajar, telah mengapa semenjak budak lagi. 192. An Abi Umamah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rufi'atil ma'idatu
من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Imam Tirmizi dalam kitab Sunan dia. Ya, Imam Bukhari sebut hadis ini dalam kitab Sahih dia. Di antara doa yang kedua yang Nabi baca selepas daripada sudah makan. Ini doa yang dua dah lah. Saat ini doa yang pertama. Sana ada masalah sikit, dhaif. Tapi hal ini lebih kuat lagi kerana riwayat Bukhari dalam kitab Sahih dia. Habis itu, kalau kita tanyanya, hak mana lebih kuat, hak ini lebih kuat. Tapi kadang-kadang kita lebih ingat kepada yang dhaif, lebih banyak daripada kita ingat hak yang paling sahih lagi. Hak ni ada masalah agak sikit-sikitnya. Habis itu, selepas daripada ni, pakat kita ngapa yang paling sahih. Amal boleh, hak dhaif tak kuat sangat. Tapi hak sahih jangan lupalah, yang ni tak kenal lah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi ghayra muwadda'in wala mustagna anhu rabbana. Kali lagi, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. Hadis ni doa yang kita baca dia. Makna dia apa? Alhamdulillah, puji bagi Allah Ta'ala, puji yang banyak, yang baik, yang penuh dengan barakah, Tuhan yang penuh dengan barakah. Dan juga غير مودع, bukan Tuhan yang ditinggal, jangan puji, tak kena puji. Wala mustaghna, dan juga tidak boleh nak lalai lah daripada kita nak puji kepada Allah Ta'ala, kerana dia adalah Rabbana Tuhan, Tuhan fa kita. Ni kita kena ingat lah doa, di antara doa yang kita baca. Ni mari doa selepas daripada sudah makir. Makna kata doa yang kita dah baca semenjak budak tu, doa apa? Allahumma barik lana fima razaqtana waqina azaban nar. Doa ni sebenarnya doa ni adalah doa yang dhaifun jiddan. Doa yang dhaif benar. Kerana di antara ulama yang sebutnya Abu Hatim dan juga Imam Bukhari telah hukumkan doa ini adalah dhaifun jiddan. Ataupun orang panggil kata apa? Munkar. Munkarul hadith jiddan. Adapun rawi seorang yang munkar benar. Maka teruk benarlah doa. Habis tu Imam Tirmizi tak mari buh dah kitab dia ni. Cukup kita bismillah ya belum makan. Bismillah belum makan. Kalau lupa bismillah awalahu wa akhirahu. Ha ni selepas daripada makan doa yang pertama yang kita boleh baca walaupun doa sikit, alhamdulillahillazi alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Dan juga doa yang kedua, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ghayra muwadda'in wala mustaghna anhu rabbana. Ni doa yang kedua. Lagi hadis 199. Aisyah yang kata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakulu ta'am fi sittati min ashabi." Nabi makan bersama dengan ni orang daripada sahabat dia. Manakala datang orang Arabi makan dua mulut. Maka Nabi yang kata, "Hei Arabi, kalau mung bismillah sikit ni cukup." Orang panggil tu molat. Mana kata, "Law sama lakafakum," cukup. Kalau dah bismillah ni kurang barakat lah. Kurang barakat. Nabi kata, "Inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-akalata aw yashraba. Aw yashraba fa yahmadahu 'alayha." Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat redha. Sangat redha bagi seseorang yang apa dia makan satu makan ni ataupun dia minum satu minuman selepas daripada dia makan, selepas daripada dia minum, dia alhamdulillah. Dia kata alhamdulillah cukup. Mana kata belum makan kita bismillah cukup. Selepas makan kalau kita tak ingat doa panjang kita kata alhamdulillah cukup. Alhamdulillah cukup. Yang penting nak pasti kita kena syukur semua kepada Allah selepas daripada kita makan. Itulah kita pada hari ini akhiri dengan doa-doa belum makan dan juga doa selepas daripada makan. Kita boleh tiga lah doa selepas makan ni. Doa belum makan daripada kita belajar ni bismillah saja. Duanya bismillah awalahu wa akhirahu kalau kita lupa. Manakala doa selepas daripada makan tiga. Satunya yang paling sahih sekali, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ghayra muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Yang kedua, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, walaupun sangat dhaif sikit tapi boleh lagi kita nak baca. Dan juga yang ketiga, kalau kita tak ingat kita hanya cukup kata alhamdulillah cukup. Alhamdulillah cukup. Itulah pada hari ini, cukup sekadar insya-Allah. Waffaqanallahu wa iyyakum.
لما يحب ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا رسول الله أسوتنا على المنهاج وصانا لأجل الحق كم بذلا وكم قاسى وكم عانى وكم قد